Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala asy-syekh al-imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi darain amin wa qala alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Iza anta alayya yaumun, apabila datang kepadaku oleh satu hari, lam azdadu, yang tidak bertambah aku fihi padanya ilman, akan ilmu yuqarribuni ilallahi azza wa jalla, yang mendekatkan aku kepada Allah azza wa jalla. Fala burika, maka tidak diberkahi ni bagiku fi tulu'i syamsi dzalikal yaumi, pada terbit matahari hari itu." Jadi kalau setiap hari enggak ada ilmu yang beliau dapat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak diberkahi, kata beliau begitu. Aku tidak mendapati keberkahan. Jadi hendaknya kita setiap hari dapat ilmu, ilmu yang barokah. Jadi yang penting tuh ilmu barokah, cari ilmu barokah. Jadi bukan hanya pinter aja, bukan hanya belajar aja, berkah. Cari ilmu yang berkah. Bagaimana supaya ilmu barokah? Imam Syafi'i, beliau kalau ngaji ngebetnya begini pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Takut kalau cepat-cepat mengganggu konsentrasi gurunya. Maka ketika mengganggu konsentrasi gurunya, beliau takut ilmunya enggak barokah. Sampai begitu. Memang kita kalau ngaji itu ya, pintu ilmu kita ada di guru, keberkahannya. Jangan sampai kita membuat kecewa. Itu dijaga, dijaga biar ilmunya barokah. Tuh Imam Syafi'i sampai kayak begitu sikap menjaga perasaan guru. Jaga. Kalau di sini diantaranya jangan sampai enggak mutola'ah. Maka ketika kamu mutola'ah, kamu diantaranya itu bisa menjaga daripada perasaan guru. Jadi, biar apa? Biar nanti ketika disuruh udah siap baca. Gitu. Diantaranya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fi tafdhilil ilmi, di dalam mengungguli ilmu, alal ibadati, atas ibadah, wasyahadati, dan mati syahid. Jadi ilmu lebih tinggi atas ibadah dan mati syahid. Masya Allah. Fadlul alimi alal abidi, keutamaan orang alim atas ahli ibadah, kafadli, seperti keutamaanku ala adana rajulin min ashabi, atas paling rendah laki-laki di antara sahabatku. Masya Allah. Jadi betapa tingginya orang yang ahli ilmu. Fadlul alimi
alal abidi kafadli al adna rajulin min ashabi. Fanzur kaifa ja'alal ilma muqarinan li darajatin nubuwati. Maka perhatikan olehmu bagaimana Allah Ta'ala jadikan ilmu menyertai bagi derajat kenabian. Masya Allah. Wa kaifa hatta rutbatal amali mujarradi anil ilmi. Bagaimana ia menurunkan martabat amal yang kosong daripada ilmu. Wa in kana al-'abidu la yakhlu an 'ilmin bil ibadati allati wajibu 'alayha. Sekalipun adalah orang yang ibadah itu enggak sunyi daripada ilmu dengan ibadahnya yang dia tekuni atasnya. Ilmu masih lebih tinggi. Walau la ulam takun ibadatun. Jika lu enggak ada ilmu, maka tidak ada ibadah. Jadi kalau orang dikatakan ahli ibadah itu karena ada ilmunya. Jadi kalau ada orang ibadah tanpa ilmu bukan ibadah. Jadi masih lebih tinggi orang yang berilmu. Ini menandakan betapa pentingnya ilmu. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sa'il kawakibi. Keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam bulan purnama atas kalian bintang-bintang. Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat oleh tiga orang, tiga golongan. Al-anbiya'u, pertama golongan para nabi akan memberikan syafaat. Summal ulama'u, kemudian ulama akan memberikan syafaat. Summa syuhada'u, kemudian syuhada akan memberikan syafaat. Jadi mulia sekali. Jadi betapa tingginya orang yang ya punya ilmu. Ya. Wa azim bi rutbatin hiya tilmu nubuwati wa fauqa syahadati ma'a ma warada fi fadli syahadati. Maka agungkan olehmu dengan martabatnya, yaitulah mengikuti kenabian martabatnya itu, dan di atas orang yang mati syahid serta apa yang telah datang keterangan tentang keutamaan orang yang mati syahid. Ya, padahal mati syahid itu hebat sekali, tapi sama yang ahli ilmu masih kalah. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita gagal dalam menuntut ilmu. Ya, maka jauhkanlah hal-hal yang bisa merusak menuntut ilmu. Jauhin sejauh-jauhnya. Pelanggaran, jangan sampai melakukan pelanggaran. Kemaksiatan, jangan sampai melakukan kemaksiatan. Jauhin sejauh-jauhnya. Ya, biar apa? Biar berhasil. Mudah-mudahan kita termasuk yang berhasil. Amin. Allahu a'lam bishawab.